Saya benar-benar amazed setiap kali. Saya juga nggak tahu kenapa merasa nyaman di saat menggendong bayi ini. Mungkin karena saya menganggap bayi ini seperti anak saya sendiri, dok. Oh ya, Mas Dimas. Saya mau ingetin sekalian. Dan tolong banget ya, kali ini jangan sampai diundur lagi. Besok itu jadwal Mas Dimas untuk check up ke dokter. Sekalian, saya juga perlu ke rumah sakit. Karena saya mau cek adik bayi dengan peralatan yang lebih lengkap. Iya, dok. Dok. Terima kasih ya, karena udah selalu perhatian sama saya. Iya, sama-sama. Ngapain kamu di sini? Yang seharusnya nanya itu saya. Ngapain ibu di sini? Gak ada urusannya sama kamu. Iya juga sih. Oh iya, Bu Jamila udah tahu belum ya kalau Nedarsi itu meninggal? Oh, apa jangan-jangan Bu Jamila kesini mau nyari Nedarsi atau mau nyari sesuatu yang lain? Saya di sini nggak ada urusannya sama kamu. Saya mau ngapain kayak di sini? Suka-suka saya. Lagi ngapain sih kamu nanya-nanyain saya? Polisi bukan, pakai nanya-nanya. Jadi beneran ada polisi. Aduh, gimana nih? Bu Jamila kesini karena Nedarsi kan? Sial, ngapain sih nih anak nyebut-nyebut nama Bu Nedarsi ya? Kalau sampai polisi itu dengar, bisa bahaya. Sebaiknya aku segera pergi dari sini. Udah, kamu gak usah gangguin saya. Jawab pertanyaan saya! Apa? Jawab! Apa sih kamu? Lepasin! Kamu kok orang aja? Kawan, polisi malah lihat aku lagi nanti. Aduh, aduh kemana nih? Aduh! Aisyah.
sorry ya. Gue kenapa sih? Masih aja deg-degan tiap deket sama Aisyah. Aduh, kenapa sih aku jatuh terus? Pak Karto, Mas Pak Karto. Ya, Aisyah, hati-hati. Pelan-pelan. Aisyah. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Mas, dengar gak? Ada suara bayi. Aisyah, jangan gegabah. Siapa tahu itu bukan anakmu. Kalau kita buru-buru ke sana, takutnya ketahuan sama Karto. Aku yakin itu anak aku, Mas. Feeling aku kuat, Mas, itu anak aku. Aisyah, au. Aisyah!